guys, welcome back to my channel. This is Trixie again. Nah, di kesempatan kali ini, video kali ini Trixie gak akan ngelakuin video tutorial tentang makeup, tapi Trixie akan ngebahas tentang apa itu exfoliate, apa pentingnya, apa tujuannya, dan manfaatnya. Terus, kenapa kita harus mengenal exfoliate itu untuk kulit kita. Jadi, tanpa panjang-panjang cerita lagi, langsung aja Trixie jelasin kenapa pentingnya exfoliate. Apa sih itu exfoliate? Exfoliate adalah pengelupasan kulit dengan menggunakan scrub yang bertujuan untuk mengangkat sel kulit mati, mengangkat kotoran yang menyumbat ke kulit, dan menyebabkan munculnya jerawat. Sehingga dengan exfoliate ini sendiri dapat memperlancar aliran darah di wajah dengan secara otomatis mencerahkan kulit serta membuka pori-pori agar produk kecantikan seperti yang kita gunakan toner, moisturizer, serum itu bisa meresap dengan sempurna ke kulit kita dan lebih memperlihatkan hasil yang lebih maksimal. Exfoliate ini sendiri dilakukan sekitar 3-5 kali lah dalam 1 minggu. Exfoliate itu bisa bermacam-macam caranya. Salah satunya kita bisa menggunakan scrub dan yang lainnya adalah menggunakan alat. Kali ini Trixie akan mengulas tentang Conjac Sponge yang Trixie dapat dari Jojo Rich Baby. Jojo Conjac Sponge ini terbuat dari sejenis jelly yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sejenis kentang dengan sebutannya Konnyaku. Di Jepang, konjac telah digunakan sebagai bahan makanan dan obat-obatan selama 1500 tahun untuk perawatan kecantikan kulit. Jadi kalian nggak perlu khawatir karena ini aman banget. Nah, konjac ini sangat laris banget di negara-negara seperti Jepang dan Korea. Pertama-tama kita basahi konjac sponge dengan air yang mengalir atau kalian bisa rendam. Kalian bisa berikan sabun cuci muka kalian di konjac sponge. Kalian bisa remas-remas untuk menimbulkan efek busa yang banyak, tapi di sini karena Trixie nggak pakai sabun yang berbusa, jadi Trixie langsung aja dengan gerakan yang memutar ke seluruh area wajah Trixie. Di sini muka Trixie langsung berubah jadi kayak agak merah, itu bukan karena alergi, tapi kayak bener-bener sirkulasi darahnya mulai lancar, jadi dia kayak agak sedikit merah gitu. Lakukan gerakan memutar dengan Conjac Sponge selama kurang lebih 3-5 menit agar sirkulasi darah di wajah kita bener-bener kayak lancar gitu dan bener-bener kayak fresh nanti abis setelah cuci muka. Setelah kalian merasa udah cukup, barulah kalian membilas muka kalian dengan air yang dingin. Dan udah deh, kalian bisa bersihin Conjac Sponge-nya dengan air yang mengalir. Dan ya kan? Jangan lupa untuk mengeringkan wajah kalian dengan handuk yang bersih dan dengan cara ditepuk-tepuk dan tidak menggoresnya. Dan setelah itu jangan lupa untuk menaruh Conjac Sponge-nya di tempat yang terbuka dan menggantungnya. Couldn't be strong. Tell me honestly, would you still love me the same? Ini ada berbagai macamnya. Yang pertama, Trixie akan jelasin tentang yang warna ungu. Yang warna ungu ini adalah lavender. Lavender ini kegunaannya membantu proses peremajaan kulit sehingga kulit tampak lebih segar dan berkilau. Nah, terus untuk yang putih, yang warna putih nih, yang seperti ini,
itu gunanya adalah untuk membantu meregenerasi sel kulit baru dan menutrisi kulit sehingga memutihkan kulit. Terus untuk yang warna pink itu adalah jenisnya tomato. Nah, tomato ini berfungsi juga untuk mencegah penuaan dini dan sebagai antioksidan sehingga kulit kalian akan lebih sehat dan cerah. Terus untuk yang kuning ini adalah yang kuning ini adalah edisi dari lemon. Nah, yang lemon ini berfungsi sebagai menghilangkan noda hitam, jerawat, dan mencerahkan kulit. Terus untuk yang hitam ini adalah keluaran dari bambu karkoal. Ini yang tujuannya untuk mengurangi minyak, menghilangkan komedo, dan jerawat. Ada satu lagi, dan ini juju konjek ini bukan cuma dipakai buat area wajah juga, tapi ada juga yang buat badan. Bisa kalian pakai untuk kalian pakai setiap hari. Nah guys, itu semua untuk penjelasan tentang Jojo Konjac Sponge. Dan kalian bisa pesan ini lewat Instagram ataupun lewat LINE yang Trixi akan tulis di bawah description box. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa tinggalin like. Terus jangan lupa untuk push the button subscribe kalau kalian pingin Trixi buatin kalian video terus. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian ada request atau misalnya ada komen apapun, jangan lupa untuk tinggalin komen di bawah, karena Trixi akan bakalan tunggu komen-komen dari kalian. Dan segini dulu aja dari Trixi. Thank you and see you on my next one. Bye. Tell me, do you love me, yeah? Or are you just trying to play me? 'Cause I need a girl to hold me down for life.